Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kakak sehat selalu dan dimurahkan rezeki, amin. Pagi ini lagi jalan mau ke kantor. Pagi, izin lewat ya. Kemana? Tunggu sayur. Jadi ini mau ke bandara, tapi kalau lewat jalan depan tadi itu agak jauh dan lebih singkat buat motong jalan di sini. Oke. Nah, tadi sengaja nggak di videoin karena lewat di belakang rumah orang, nggak sopan. Ini jadi lewat di depan perumahan bandara blok berapa ya, blok C kayaknya. Udah bisa jalan. Adanya gak di bawah? Halo. Gak ada. Besok baru. Wing cancel. Nah, jadi kalau macam mau ke bandara, biasanya kan kemarin-kemarin tuh aku lewat depan, lewat di jalan Trans Provinsi di depan itu. Tapi karena pas taunya di belakang ini ternyata ada jalan pintas, ya mending lewat sini ya, jalan kakinya lebih cepat. Karena hanya butuh waktu kurang lebih ya 10 menit doang. Jalan kaki terus bandaranya di situ. Terminalnya. Di bagian terminal. Tapi hari ini gak ada pesawat yang operate. Harusnya hari ini ada pesawat Wings Air tujuan Palu sama Manado. Tapi karena apa ya, karena penumpang hari ini tuh gak mencukupi, jadi penerbangannya di cancel dan dialihkan ke besoknya. Itu gedung ini apa, karantina ikan. Sebenarnya sih biasanya kemarin tuh waktu masih ini ya, tinggalnya masih di kota, di kota Lubuk tuh di depan. Jadinya kalau macam mau ke bandara itu selalu pakai motor. Tapi kalau karena apa ya, karena ngekosnya udah di sini di desa Bubung, terus dekat juga sama bandara, jadi motornya aku pulangin ke bapak dan digunain sama bapak buat kerja di Bunta. Ini masih pagi-pagi banget, masih pukul berapa ya? Pukul 6 lewat 15. Aku udah jalan ke kantor karena memang ya fingerprint kan harus absen dulu. Nah, terus habis absen baru kita memulai segala aktivitas. Tapi kayaknya hari ini bakalan sedikit longgar karena gak ada penerbangan. Nanti habis absen mungkin ke musala dulu buat sholat, terus habis itu nanti balik lagi. Dan aku hari ini gak pakai sepatu dari kosan karena memang sepatu aku itu disimpan di kantor biar nanti kalau seandainya macam hujan atau panas gimana itu gak terlalu cepat rusak, karena kalau keseringan dipakai kan rusak. Jadi hanya dipakai pada saat kerja di dalam kantor aja. Itu gedung listrik. Pagi, Pak. Sendiri? Waduh. Thank you.
hari ini bakalan benar-benar sepi karena ya memang gak ada penerbangan. Kemarin ada tuh Sriwijaya dan penerbangan untuk tujuan Makassar sih untuk sementara ya, karena pandemi ini hanya melayani kurang lebih 3 kali seminggu. Ada ayam. Orang-orang dari cleaning service sudah duluan datang. Mereka tuh paling the best lah kalau kerja itu selalu. Pokoknya begitu penumpang selesai disembar atau selesai boarding, langsung lobby semua tempat jadi bersih terus. Apa? Udah. Asep, asep. Ada ini kah? Ada senam? Hah? Ada senam ini hari? Tumben pagi sekali nanti. Oh memang pagi. Ada pesawat ini? Kosong. Ya, cancel. Hey, ateng. Yang lain mana? Yang lain. Wey. Di bawah semua. Dialihkan, jadi alih profesi. Siapa, siapa? Malamnya cowok-cowok, eh? Astaga. Morning. Rebahan ya. Santai juga, gak ada penerbangan. Om. Ini masuk ke dalam ruang terminal. Dan memang benar-benar sepi. Tawirda. Ya. Gak boleh di video karena di security checkpoint. Kenapa? Galas tidak ada. Hanya aku ah. Hanya aku ah. Kayak mana news? Tidak ada. Sunyi, sunyi, no flight hari ini, cancel semua. Wings pindah di besok semua. Tuh. Bandara kecil tapi mewah tempatnya gitu. Terminalnya bagus. Jadi hari ini aku mau absen dulu, fingerprint dulu. Oke. Terima kasih. 6:35. Oke, berarti masih ini ya, nggak terlambat. Oke, tadi sudah absen, sekarang mau menuju ke ruangan. Jadi ruanganku itu tepatnya di belakang di bagian arrival. Kedatangan dia tersendiri, jadi kalau kesana ya kebisingan dengan banyak orang itu di ruangan juga bising. Oke. Bandara ini kemarin baru diresmikan tahun 2019. Iya. 2018 akhir deh kalau nggak salah, Desember. Tuh dilarang merokok. Jadi untuk sementara di bandara ini tuh mewajibkan untuk pakai masker, karena ya itu buat protokol untuk mencegah penyebaran dari COVID-19. Aku mau naik di balkon menunjukin pemandangan ya, pemandangan dari bandara ini.
Jadi view-nya itu langsung kelihatan laut ke bawah. Ini ada bilik sterilisasi. Jadi nanti kalau orang landing atau turun nanti lewat sini terus diperiksa dulu. Landasan pacunya di belakang. Tombol buat nyalain AC. Itu tempat ini ya, tempat ngambil bagasi conveyor. Jadi memang emang bandara kecil tapi terminalnya itu didesain luar biasa ya, cantik, terus rapi, mewah gitu. Mungkin juga bisa jadi salah satu bandara kecil yang mempunyai penerbangan lumayan banyak, karena kalau seandainya operate semua itu satu hari bisa sampai berapa ya, 6 penerbangan deh mungkin, melayani 6 destinasi. Dari atas ini kita bisa lihat pemandangan laut. Terus di bawah sana tuh ada lapangan ini ya, lapangan futsal. Di sana tower dan matahari terbit tuh bisa langsung dilihat dari sini. Tuh. Jadi matahari terbit itu dari situ. Kalau enggak berawan ya pasti kelihatan indah. Di depan itu ada pulau, apa ya? Pulau Tataba kalau enggak salah. Pulau Tataba. Jadi dulunya itu waktu sebelum bandara ini dipugar terminalnya, kita masuknya dari sebelah sana, dari gerbang yang di bawah itu. Gerbang yang di bawah di sini. Tuh. Tapi setelah ini ya, setelah dipugar dipindah jadi sebelah sini. Tuh. Masuk dari sebelah situ dan keluar dari sebelah sini. Keluarnya dari sebelah situ. Oke, terima kasih, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di-subscribe. Semoga dilancarkan rezeki yang sudah nonton. Sehat selalu ya. Semoga apa yang akan dikerjakan hari ini berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.